Hai, Sugin Aci. Ketemu lagi sama Kak Yulan. Di video kali ini, Kak Yulan akan mengajarkan bagaimana cara mengerjakan perkalian 6, 7, 8 dengan mudah. Perlu diingat, untuk perkalian 6, 7, 8 kita memakai saudara besar. Dan saudara besarnya 6, 7, 8 adalah... Langsung aja sahabat Gen Aci, kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu 7 kali 7. Langsung aja. Saudara besarnya 7 berapa? 3. Kita tutup 3. Kemudian saudara besarnya 7? 3. Jari yang terbuka ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis angka 4 di depan. Untuk yang belakang yaitu jari yang tertutup. Jari yang tertutup di sini ada 3 sama 3. Kemudian kita kalikan 3 kali 3 sama dengan 9. Kita tulis angka 9 di belakang. Dan hasilnya 7 kali 7 yaitu 49. Cepat kan? Gimana? Sampai Gen Aci ketagihan kan? Kita langsung ke contoh soal selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu 6 kali 8. Langsung aja. Saudara besarnya 6 berapa? 4. Kita tutup 4. Kemudian saudara besarnya 8? 2. Kita tutup 2. Jari yang terbuka ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis di depan angka 4. Kemudian untuk yang belakang yaitu jari yang tertutup. Ada berapa jari yang tertutup? 4 kali 2 yaitu 8. Kita tulis angka 8 di belakang. Jadi 6 kali 8 hasilnya adalah 48. Gimana? Sudah bisa? Oke sahabat Gen Aci, kita ke contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal yang terakhir yaitu 8 kali 7. Langsung aja. Saudara besarnya 8 berapa? 2. Kita tutup 2. Kemudian saudara besarnya 7? 3. Kita tutup 3. Jari yang terbuka ada berapa ini? 5. Benar. Kita tulis angka 5 di depan. Kemudian untuk yang belakang yaitu jari yang tertutup ada berapa? 2 dan 3. Kita kalikan. 2 kali 3. Hasilnya 6. Kita tulis angka 6 di belakang. Jadi untuk soal 8 kali 7 sama dengan 56. Wow, ternyata mudah kan perkalian 6, 7, 8. Selanjutnya sahabat Gen Aci pengen Kak Yulan memberikan tips apa lagi ya? Tunggu aja Kak Yulan di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk sahabat Gen Aci terus belajar ya. Tetap semangat, tetap gembira, jadi anak cerdas. Bye-bye.